Ya, masih menemani Anda di malam hari ini bersama Jamu Tetes Soman, pertama di Indonesia untuk dunia. Dan kita masih buka 02718575 kebersamaan malam hari ini. Dan kembali ke Bu Retno dulu sebelum terima telepon. Bu Retno ini kan memang luar biasa sekali, apalagi dengan berani coba berani sembuh. Itu kalau mungkin secara pribadi kalau belum coba kan juga belum tahu apakah bisa sembuh juga. Nah, kesembuhan ini Bu, ibarat kata kalau tadi Bu Retno menjelaskan bahwa tidak hanya pada satu titik saja, tapi bisa untuk semua. Ya. Apakah ini juga sebagai regenerasi sel gitu juga, Bu? Ya. Jadi kalau kita mempunyai keluhan, itu baru alarm. Ya. Misalnya kita mengatakan, saya sakit kepala sering sekali pusing. Saya itu bermasalah dengan darah tinggi. Itu baru keluhannya darah tinggi ya. Tapi apakah kerusakannya ada di ginjalnya, kulit ginjalnya, atau mungkin fungsi jantungnya ya. Jadi memang soman itu bahkan tidak menghalau keluhannya saja, tapi akar dari persoalan penyakit itu ya. Di sini jaminannya, maka ketika dikatakan berani coba berani sembuh adalah minumlah soman, jaminannya sembuh. Begitu. Dan memang harus, kalau minum awal Bu, ini apakah menet ada aturan di situ tertentu Bu? Ya. Kalau kita menjaga stamina dan kesehatan kita cukup dengan 5 tetes. Tapi kalau kita punya keluhan boleh lebih ya, 5 sampai 10 tetes. Tapi karena soman itu bukan obat, jadi enggak usah khawatir apakah kemudian nanti saya keliru. Ya. Nanti overdosis enggak ada istilah overdosis di soman karena ini memang tidak berbahaya ya. Dan kemudian kalau kita menggunakannya dengan dosis sedikit, mungkin kita akan mengalami sedikit hambatan kerasa, tapi kalau kita dengan dosis yang tepat, ya kita merasakan kesempatan yang lebih cepat. Kalau minumnya kebanyakan, ya paling-paling cuman mubazir aja deh. Maksudnya tapi kalau kayak saya kebanyakan minum, nggak ada masalah, nggak akan membuat saya pingsan atau saya mesti digotong ke rumah sakit. Paling-paling cuma banyak aja, tapi memang efeknya ya segitu karena memang mengarah kepada kesehatan itu. Harus dengan perjuangan. Kalau kita mentang-mentang minum soman tapi sehari ngerokoknya 3 bungkus. Wah. Ya kan? Kemudian kita juga masih dengan cara-cara yang enggak benar. Yang namanya gorengan, tukang gorengan tuh sak pikul diborong semua. Doyananku iki gitu kan. Terus saya belinya macam-macam. Otomatis kita tahu itu minyak yang sudah tidak baik ya. Kemudian kita konsumsi, sementara saya ini keluhannya sebenarnya kolesterol tinggi. Lah itu namanya ngulang sara kalau orang Jawa bilang. Jadi memang kita menuju kesehatan itu betul-betul harus dengan perjuangan. Olahraga sangat penting. Kemudian juga pola pikir ya. Gimana pun juga kalau seseorang itu pola pikirnya selalu yang susah-susah, stresnya berat, tentu kita juga akan mendapatkan kondisi fisik itu tidak prima. Jadi tentu saja minum soman harus dengan segala upaya agar terciptalah kesehatan yang berkualitas. Karena tentu saja seseorang yang sudah memperjuangkan ini akan menikmati secara langsung. Bagaimana pula dengan keluarga kita, dengan anggota keluarga kita, semua adalah perjuangan dari kita. Jadi kalau kita pun dikatakan soman harganya Rp200.000, aduh kok mahal, nggak ada yang mahal. Demi kesehatan kita harus menabung kesempatan kesehatan kita sampai kita tua. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pastinya kita jangan sampai sakit. Kalau kita sudah punya keluhan banyak, sudah sakit, otomatis membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tetapi kalau kita sekarang sudah mulai minum soman, sudah minum soman Mas? Belum Bu. Waduh, habis ini, gitu ya. Jadi nanti jangan lupa konsumsi soman setiap hari, terutama Anda juga punya tugas yang luar biasa, menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia tentang soman yang begitu luar biasa. Oke, Bu, kalau di depan Akbar ini ada paket yang isi 6 mungkin ya Bu ya? Paket isi 6 gini ya Bu ya? Ya, artinya sebetulnya itu harga 5 dan yang ke-6 itu adalah tambahan. Nah ini pemirsa Tak TV, kalau misalkan pemirsa Tak TV malam hari ini menyaksikan kami dan ini ada satu pak isinya 6,
satu pakai si 6 ini, 5 membayar 5 bonus 1 gitu ya Bu, ibarat kata seperti itu ya Bu ya. Yang ke-6 adalah tambahannya. Bukan bonus 1. Bukan bonus 1, tapi tambahannya. Tambahan semakin sehat. Nah, seperti di layar kaca ini pemirsa Tea TV Anda bisa menyaksikan. Nah, luar biasa sekali. Walaupun botolnya kecil, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Seperti yang disampaikan Bu Retno adalah sehat yang berkualitas. Sehat saja tidak cukup, karena sehat harus yang berkualitas gitu ya Bu Retno ya. Dan tentu saja ketika mengkonsumsi soman tapi pola makan tetap sama, olahraga juga ogah-ogahan, itu percuma aja Bu ya. Ya, artinya memang kita harus merubah ya pola hidup yang sehat itu bagaimana. Zaman sekarang ini tidak sulit memperjuangkan kesehatan kita ya, dan terutama jangan menunggu sampai sakit, karena sakit itu tentu biayanya luar biasa mahal. Iya, dan untuk pemirsa Tea TV dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali untuk wilayah Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri itu bisa menghubungi di 0271-758-6999. Dan juga untuk koordinator rumah Soman di Yogyakarta, Purworejo, Kebumen itu di 0878-3260-4595 atau di 0811-2502-385. Dan untuk di kawasan Blora, Purwodadi, Semarang, Ambarawa, dan Salatiga itu bisa menghubungi di 0812-2818-199. Untuk rumah Soman di daerah Rembang, Pati, Kudus, Jepara, dan Demak di 0812-290-2969. Kemudian untuk koordinator rumah Soman di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara di 0813-9142-1319. Kemudian untuk rumah Soman di daerah Purbalingga, Purwokerto, Cilacap 0852-2603-3696. Dan untuk Anda yang memiliki saudara di daerah Batang, Pekalongan, dan Pemalang, silakan di 0877-116-1646. Dan untuk rumah Soman di daerah Tegal, Selawi, Brebes itu di 0813-2644-788. Dan untuk Anda yang malam hari bergabung, luar biasa sekali, ada satu manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik Bu Retno, sebelum kita akhiri di sini, ada satu hal yang ingin digarisbawahi sebelum kita berakhir. Ya, ketika kita bicara berani coba, berani sembuh, maka kita selalu mengapresiasikan bahwa ketika kita berani mencoba Soman, maka jaminannya kesembuhan. Karena Soman itu untuk memberi kesehatan, bahkan kualitas kesehatan kita sangat prima ya. Oleh sebab itu jangan khawatir bagi siapa saja yang mempunyai keluhan tentang penyakit ataupun sekarang ini masih belum mendapatkan solusi dari kesembuhan penyakitnya. Jadi silahkan konsumsi Soman karena solusinya ada di Soman. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno sudah hadir di Tea TV dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan pemirsa Tea TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Solusi Untuk Sehat bersama Tetes Herbal Soman. Berani coba, berani sembuh. Dan saya Iqbal Rasari mengucapkan terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas malam hari ini. Mohon maaf dengan segala hilaf yang ada dan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Selamat malam Tea TV, masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.